Selamat pagi guys. Halo. Sebelumnya kita kenalan dulu deh. Kenalin, nama aku Sofa Maulidang. Kalian bisa panggil aku Sofa. Kita nih lagi ada di Tahura Sultan Adam. Nah, hari ini kita ada kegiatan BHEF 2018 yang agendanya hari ini adalah eksplorasi tentang fauna dan flora khas Kalimantan Selatan. Ada yang tahu nggak? Ya, kita khususnya kelompok aku sih ya, dapetnya fauna khas Kalimantan Selatan itu bekantan. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. Just when it all falls down, then whatever. Jangan tapi parah pun kalau gitu. Kayak orang Belanda. Yes. Kalau yang ini betina. Nah, jangan aja. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lain. Makan banyak. Ini tentang dirimu ini. Tentang dirimu. Apakah kamu mengenali dirimu? Pahamnya aku pindah dari tadi. Di sini mau ngasih tahu nih, apa sih makanan bekantan? Nah, secara umum makanan bekantan itu buah-buahan, biji-bijian dan daun yang mengandung gas. Tapi kita bisa lihat di sini ada pisang yang mentah, ada daun kelapai. Kenapa pisang mentah? Sebenarnya pisang yang udah matang bisa, cuman takutnya menyebabkan sakit perut ke bekantan. Secara umum kalau bekantan di alam liar itu agresif terhadap pengunjung karena belum terbiasa melihat manusia berbaur dengan dia sendiri dibanding dengan bekantan yang sudah dipelihara atau sudah dirawat sesudah cukup lama sudah dirawat oleh
pihak dari Tahura Sultan Tahura Pandi Angin ini sudah keluar dengan masyarakat alam karena yang biasa Pandi. Oke guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang reproduksinya. Seperti yang kita tahu, bekantan jantan dan betina itu pasti ada memiliki yang perbedaannya ya. Kalau betina, kita lihat bentuknya lebih kecil ya, walaupun tingkat sudah besar ya. Kalau misalnya jantan itu hidungnya besar dan kulitnya lebih merah. Kita lihat di sini si siapa tadi namanya siapa ya? Cibi. Ah ya, Cibi. Cibi ini kebetulan betina loh guys. Jadinya kita bisa melihat ya, hidungnya kecil. Kalau untuk betina ini biasanya untuk mengandung itu sekitar 166 hari. Itu untuk cuma satu anak doang. Wah, keren ya. Cuma untuk satu anak 166 hari. Lihat dari morfologinya, si bekantan ini ternyata punya selaput di jari-jari tangannya, di antara jari-jari tangannya. Ini kayaknya bisa ditunjukkan. Nah, di sela-selanya itu ada selaputnya gitu. Terus itu di dalam hidungnya itu ada cutter. Nah, fungsinya buat apa sih? Nah, ternyata si bekantan ini bisa berenang bahkan menyelam. Jadi kalau di habitat aslinya itu dia itu menyeberang antar pulau. Jadi nggak cuma loncat-loncat di pohon, dia juga bisa berenang. Jadi gitu guys. Jadi nah, seperti yang kalian tahu, bekantan ini sendiri habitatnya itu tersebar di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai di daerah Kalimantan, Sabah, Sarawak, ataupun Brunei. Brunei Darussalam ya. Nah, beruntungnya itu Kalimantan ini terpilih sebagai pusat pelestarian dari si bekantan ini. Lihat. Nah, bekantan ini sendiri menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan dia itu hidup dalam kelompok-kelompok berjumlah antara 10 atau sampai 32 monyet. Sistem sosial bekantan ini didasarkan pada one male group, yaitu satu kelompok yang terdiri dari satu jantan dewasa, beberapa betina dewasa, dan anak-anaknya. Selain itu juga ada all male. Nah, itu terdiri dari bekantan jantan, jantan yang menginjak remaja, yang akan keluar dari kelompok one male dan bergabung dengan kelompok all male. Jadi, biologi itu bukan hanya teori dalam kelas, tapi kami juga turun ke lapangan mempelajari dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Guys, kita itu nggak boleh nebang hutan sembarangan karena hutan ini sebagai tempat tinggal si bekantan. Nah, kalau mereka nggak tinggal di hutan, mereka tinggal di mana lagi? Nah, kasihan banget. Dan juga kalian pikir ya, mereka ini produksinya 166 hari loh guys. Kalau misalnya kita bunuh 3 dalam 1 hari, pikirin aja itu 166 hari itu ibarat kata 5 bulan. Nah, pikir aja sendiri ya gimana yang mikirnya. Kita harus melestarikan bekantan. Biologi, salam lestari, salam konservasi. Udah itu mana ah? Oh jadi lihat emang mau dikong sana lu alih aja nah. Di hand di sini. Hah? Ada yang lu ya. Sok ke sana bang, lo nian dah jadi lihat ya bang. Ah, iya kah? Yes. Masyarakat yang